السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عكرة من لساني يفقه قولي برحمتك يا ارحم الراحمين Ma'asyiral hadirin pemirsa TV Nabawi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali dalam pelajaran kita yang mana telah kita bahas pada pengajian yang lalu perkara yang berkaitan dengan puasa. Telah dijelaskan di dalam pelajaran yang lalu bahwa syarat wajibnya berpuasa Dan sebelumnya telah dijelaskan tentang syarat sahnya berpuasa, dan sebelumnya lagi telah kita membaca dalam kitab ini tentang perkara-perkara diwajibkan, ya, untuk kita melaksanakan ibadah puasa. Kapan waktunya berpuasa telah dijelaskan itu semuanya oleh Sahabat kita. Yang terakhir di sini Al-Faqir akan mengulangi sedikit yang terakhir yaitu syarat wajibnya berpuasa. Telah dijelaskan bahwa syarat wajib berpuasa adalah beragama Islam Yang kedua balik berakal Kemudian yang ketiga adalah mampu Yang keempat sehat Bukan dalam keadaan sakit Dan yang kelima yang telah dijelaskan oleh sahabat kitab adalah ya Iqamah Dalam keadaan mukim di kampungnya Nah sekarang bagaimana bagi orang yang bermusafir bagi orang yang bermusafir, ya di dalam Al-Quran faedatu min ayami ukhar maka baginya ya diperbolehkan untuk ditunda di waktu yang lain. Akan tetapi disebutkan wa intasumu khairul lakum dan apabila kalian berpuasa maka itu lebih baik lebih afdol bagi kalian dibanding tidak berpuasa. Di sini dari sini bisa kita lihat keadaan para ulama mengatakan dilihat daripada keadaannya. Terkadang membatalkan puasa lebih afdol baginya, terkadang membatalkan puasa ya itu tidak bagus untuknya. Terkadang lebih afdol kita membatalkan puasa dalam perjalanannya kita apabila perjalanan tersebut memberatkan diri kita, seperti di zaman-zaman dahulu. Seseorang sangat berat melaksanakan daripada perjalanannya. Dia harus membawa bekal yang berat, kemudian perjalanannya, kendaraannya ini tidak memadai dengan layak. Dia sangat berat untuk melaksanakan pergiannya. Dia maka di bulan suci Ramadan tidak diwajibkan padanya untuk berpuasa, bahkan kalau berpuasa dapat memberatkan untuk dirinya. Itu lebih afdol dia membatalkan daripada puasanya. Rasulullah SAW, yang mana kita ketahui bersama, daripada kuatnya manusia, tatkala di bulan suci Ramadan, tatkala hijrah lagi berjalan menuju daripada salah satu tempat di perjalanannya, para sahabat mengeluh akan panasnya matahari, akan letihnya perjalanannya tersebut. Maka Rasulullah SAW mengambil daripada seteguk air dan dia membatalkan daripada puasanya tatkala itu. Kemudian dikhabarkan oleh sahabat-sahabat yang lain, Ya Rasulullah, fulan-fulan tetap melaksanakan daripada daripada puasanya. Karena Rasulullah SAW tatkala itu melihat keadaan sahabat-sahabatnya yang memberatkan dirinya dia. Padahal tidak diwajibkan untuk berpuasa dalam keadaan demikian. Maka Rasulullah mengatakan Ula ikal usah, orang tersebut orang yang usah. Usah di sini secara bahasa adalah bermaksiat. Maksudnya dia bermaksiat dengan dia mencelakakan dirinya dia. Jadi kita diperbolehkan dalam keadaan bermusafir untuk tidak berpuasa tapi dengan syarat sebagaimana yang telah kita ketahui bersama apabila perjalanan tersebut terjadinya sebelum subuh. Mengapa dikatakan dikaitkan sebelum subuh dan setelah subuh? Apa bedanya? Telah kita ketahui bersama bahwa wajibnya puasa. Pertama kali waktu yang diwajibkan untuk berpuasa adalah tatkala masuknya waktu subuh. Apabila di awal pertama kali waktu diwajibkan untuk berpuasa yaitu waktu subuh, dia masih dalam posisi di kotaknya dia sendiri maka diwajibkan padanya untuk meneruskan puasanya dia sampai selesai. Akan tetapi, kalau misalkan dalam perjalanannya dia, dia keluar dari rumahnya dia sebelum Azan subuh, misalkan jam 3 malam. Dari Jakarta misalkan. Dia keluar kota Jakarta masuk misalkan Bekasi. Contohnya, Ya, Kota Jakarta keluar kita perjalanan kita masuk Kota Bekasi kemudian di Kota Bekasi baru azan subuh. Dalam posisi masih dalam keadaan kita di Jakarta masih belum masuk waktu subuh. Masih belum masuk waktu subuh, misalkan taruhlah misalkan subuh ya, subuh misalkan jam 4. Kita jam 4 kurang seperempat di Jakarta, kemudian kita keluar Jakarta masuk Bekasi baru azan subuh azan subuh di Bekasi maka kita tidak diwajibkan untuk melaksanakan daripada puasa karena kita sudah dalam keadaan musafir orang musafir tidak diwajibkan untuk berpuasa akan tetapi kalau seperti saat saat ini kita seseorang melaksanakan daripada perjalanannya tidak memberatkan dirinya ini semuanya mobil AC Kemudian, kereta pakai AC nggak letih seperti zaman-zaman terdahulu. Kalau dalam keadaan demikian, ya, walaupun tidak wajib, walaupun tidak wajib, orang tersebut untuk melaksanakan puasa akan tapi lebih afdol, lebih utama untuk dia meneruskan daripada puasanya. Walaupun dia melaksanakan daripada perjalanannya dengan pesawat terbang, dia sampai. Misalkan, dia keluar daripada kota Jakarta sampai bandara sebelum. Adzan subuh, kemudian dia berjalan, terbang menuju tempat tujuannya dia. Cuman hingga beberapa hari tidak diwajibkan pada orang tersebut untuk melaksanakan ibadah puasa akan tetapi apabila dilaksanakan puasa maka itulah lebih afdal daripada dia tidak berpuasa. Allah Orang tersebut tidak diwajibkan untuk berpuasa akan tetapi diwajibkan padanya untuk mengkodok fi ayamin ukhar di waktu yang yang lain diwajibkan padanya untuk meneruskan daripada puasanya di waktu yang lain akan tetapi ya orang tersebut tidak diwajibkan untuk segera mengkodok daripada puasanya kecuali orang-orang yang menyengaja dalam membatalkan puasanya diwajibkan untuk bersegera mengkodoknya. Ya, kita teruskan daripada pengajian kita setelah jeda yang berikut ini Pemirsa TV Nabawi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita akan membahas masih di sekitar puasa yaitu tentang Arkanus Arkanus Saum Dikatakan arkanus som salah satu rukun rukun puasa ada tiga perkara. Yang pertama niatu lailan li likulli yaumin fil fardi. Niat di setiap malam dalam puasa puasa yang fardu. Rukun yang kedua watarku mufattirin zakiran muhtaran jahilin ma'zur. Meninggalkan perkara-perkara yang dapat membatalkan puasa dalam keadaan sadar, dalam keadaan tanpa ada yang memaksa, dan orang tersebut bukan orang yang jahil, orang yang tidak mengerti, yang ma'zur, yang mendapatkan daripada kriteria ma'zur atau uzur. Dan yang, ter yang ketiga adalah so'im. Dikatakan arkanusom, rukun-rukun rukun puasa ada tiga perkara. Yang pertama niyatun lailan likulli yaumin fil fardhi. Niat di setiap malam pada puasa-puasa fardu. Ramadan misalkan. Ya. Puasa Ramadan di malam hari diwajibkan dia menetapkan niatnya sebagaimana yang disabdakan oleh baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam yubayyid al Siapa orang yang tidak menetapkan puasanya? Ulama mengatakan menetapkan puasanya di sini adalah niat. Siapa orang yang tidak menetapkan puasanya dalam arti niat. Siapa orang yang tidak niat di malam hari, fala maka tiada sah ya daripada puasanya. Jadi diwajibkan kita kalau kita mau puasa Ramadan kah itu atau puasa-puasa yang wajib lainnya. Contohnya apa puasa yang wajib selain Ramadan? Kita misalkan saat ini sebelum Ramadan, misalkan kemarin kita ingin mengkodok puasa kita. Maka diwajibkan untuk sahnya puasa tersebut menetapkan niat dari malam hari. Ya, Saya niat puasa esok hari untuk kodok puasa Ramadan. Ini puasa yang wajib. Atau misalkan seseorang nazar. Seseorang nazar. Apabila ya apabila saya mempunyai apa kontrakan saya laku saya akan melaksanakan ibadah puasa apabila Allah Subhanahu wa taala menjadikan atau menganugerahkan kepada saya seorang jodoh daripada wanita yang salehah saya akan melaksanakan puasa ternyata ya Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan hal-hal tersebut semuanya ya apa yang dia nazarkan maka wajib kita untuk menetapkan niat dari malam hari ataukah puasa kafarah atau Misalkan dia puasa membayar fidyah Diwajibkan padanya untuk menetapkan niat di malam hari Jadi seseorang yang tidak menetapkan niatnya di malam hari Fala siya malahu. Lama mengatakan fala siya malahu, eh, Tidak sah daripada puasanya Itu rukun daripada puasa yang pertama Yaitu niat di setiap malamnya pada puasa-puasa fardu Yang kedua adalah mufattirin dan meninggalkan perkara-perkara yang membatalkan daripada puasa. Syarat sahnya puasa, tinggalin perkara yang membatalkan puasa. Apa yang membatalkan puasa? Insya Allah nanti akan kita bahas tentang perkara yang membatalkan puasa. Makan minum sudah jelas, itu dapat membatalkan daripada daripada puasa. Tinggalkan dalam keadaan puasa. Zakiran, ya rukun puasa, meninggalkan perkara yang membatalkan puasa zakiran dalam keadaan kita sadar. Kalau misalkan seseorang dalam keadaan ketidaksadarannya seperti orang yang baru bangun tidur misalkan. Di siang hari bulan suci Ramadan, tahu-tahu dia jalan buka kulkasnya kemudian dia minum air dingin. Setelah dia minum dia baru sadar bahwa dalam keadaan berpuasa, maka puasanya tidak batal rukun puasa yang harus dia jalankan adalah meninggalkan perkara-perkara yang membatalkan puasa kalau di dalam keadaan sadar, dalam keadaan tidak lupa begitu. Begitu juga muktaran tanpa ada yang memaksa. Tanpa ada yang memaksa. Apabila seseorang dipaksa untuk dibatalkan puasanya. Misalkan seseorang yang hidup di tengah-tengah orang-orang kafir yang membenci daripada kaum muslimin yang melaksanakan ibadah puasa, diancam Anda apabila meneruskan puasa Anda akan saya bunuh. Sedangkan tidak, kita bukan orang yang mampu untuk melawannya. Kita lihat senjata tajam sudah di depan kita. Kalau kita meneruskan, kita tidak makan itu makanan yang ada di depan kita, maka kita akan dibunuh. Maka tatkala itu kita makan makanan tersebut dan tidak batal puasa kita. Yang membatalkan adalah makan dalam keadaan ya tidak dipaksa. Jadi kalau dipaksa ya ini tidak membatalkan daripada puasa kita. Kemudian gaira jahilin. Dia bukan orang yang jahil, yang ma'zur. Jadi jahil ada dua, dua, dua bagian. Jahil makna bahasa Indonesia adalah orang yang tidak mengerti. Dikatakan orang yang tidak mengerti itu ada dua bagian Ada yang ma'zur mendapatkan uzur Ada yang ghaira ma'zur yang tidak mendapatkan uzur Jahil yang bagaimana yang apabila dia makan di siang hari bulan suci Ramadan Tidak batal puasanya Misalkan ada seseorang Dia mengatakan tatkala dia minum Ya setelah dia minum Kita tanya sama dia Orang tersebut pakaiannya bagus, pakai peci, pakai baju koko misalkan atau sarungan. Kemudian di siang hari depan jalan kita tegur orang tersebut karena dia minum di tengah jalan. Tatkala kita tegur, kita tanya orang tersebut ternyata dia baru masuk Islam. Ternyata orang tersebut baru masuk baru masuk ke dalam agama Islam. Tatkala kita tanya mengapa anda minum di tengah jalan, dia mengatakan bahwa saya semalam masuk Islam bahwa guru saya mengatakan kalau di bulan suci Ramadan nggak boleh makan. Saya kira minum boleh. Nah inilah dikatakan jahil yang ma'zur. Baru masuk ke dalam agama Islam. Jahil yang ma'zur. Yang kedua jahil dikatakan ma'zur kalau memang dia tumbuhnya atau hidupnya dijauh daripada ulama. Tumbuhnya dijauh daripada daripada ulama. Borok-borok TV Nabawi handphone atau misalkan kalender dia nggak atau misalkan surat-surat kabar para ulama dia nggak pernah masuk dalam tempat tersebut dia nggak bisa ngaji dia mengatakan bahwa saya nggak tahu bahwa minum itu membatalkan puasa yang dia tahu adalah nggak boleh makan kalau masuk bulan suci Ramadan inilah yang dikatakan dua macam daripada uzur ya yang dikatakan Orang yang jahil mendapatkan uzur, baru masuk Islam atau hidupnya jauh daripada daripada ulama akan tetapi kita yang kita melihat daripada dakwah para ulama di media TV atau media-media lainnya atau hidup di kampung ulama dia mengatakan ini saya tidak tahu maka yang demikian itu tidak dikatakan uzur dan puasanya batal ya ini kita lanjutkan daripada pelajaran kita setelah uh, jeda berikut ini Pemirsa TV Nabawi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mendengarkan atau mengkaji daripada rukun-rukun puasa yang telah dijelaskan oleh sahibul kitab, oleh pengarang kitab ini, marilah kita membaca di dalam kitab ini pula tentang kewajiban seseorang atau macam-macamnya diwajibkan orang untuk melaksanakan kodok puasanya dan untuk menahan daripada perkara yang membatalkan puasa. Dikatakan wajibu ma'al qadha al-imsak fi Diwajibkan bersama mengkodok puasa untuk imsak, menahan diri. lis untuk berpuasa. Fi sittatil mawadhi' pada enam tempat. Yang pertama jadi kita kita pahami daripada judul ya pelajaran kita. Diwajibkan mengkodok puasa dan menahan untuk berpuasa. Ya ini menahan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Nggak boleh makan, nggak boleh minum, ya. Juga nanti setelah bulan suci Ramadan selesai wajib padanya untuk kodok. Jadi pada enam tempat. Yang pertama al-awwalu fi ramadhan la fi ghairihi ala muta'addin bi fitrihi di bulan suci ramadhan bukan di bulan-bulan lainnya. Khusus di bulan suci ramadhan apabila seseorang membatalkan puasanya dengan sengaja. Membatalkan puasanya dengan sengaja. Kemudian setelah dia membatalkan puasanya dengan sengaja, ada seorang ustaz menasihati orang tersebut, "Mengapa Anda di bulan suci ramadhan membatalkan puasa Anda?" Ini dosanya telah dijelaskan dinasehati oleh ustaz tersebut sampai anak ini menangis. Dia menangis dia ingin bertaubat, ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala itu kewajiban orang tersebut adalah imsak. Menahan. Dia harus menahan seolah-olah dia berpuasa. Dan juga yang kedua diwajibkan padanya untuk mengkodok nanti setelah bulan suci Ramadan selesai. Bulan suci Ramadhan selesai tanggal 1 syawal diharamkan untuk berpuasa bagi umat Islam. Karena hari Eid. Di tanggal 2, 2 syawal orang tersebut. Orang yang membatalkan puasanya dengan sengaja ngaja Tanpa ada uzur yang jelas seperti yang tadi. Diwajibkan tanggal 2 syawal untuk mengkoboknya. Tidak boleh tidak. Tanggal 2 syawal diwajibkan padanya untuk mengkodok puasanya karena begitu pentingnya daripada puasa tersebut. Selagi so, dia mengakhirkan, berapa banyak yang diakhirkan, berapa hari yang diakhirkan, malaikat terus mencatat daripada amal sayyahnya orang tersebut. Amal perbuatan dosanya dicatat oleh malaikat tidak henti-hentinya sampai dia mengkobok daripada puasanya. Apabila dia, apabila dia bertaubat dan dikabulkan tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan daripada dosa-dosa yang telah dia laksanakan. Apabila dia tidak bertaubat, terus malaikat mencatat daripada amal syiahnya dia. Itu yang pertama. Yang kedua. Ala niyah fil fardhi atas orang yang meninggalkan niat di malam harinya pada puasa fardhu. Ya, maaf. Yang pertama tadi dikatakan dikhususkan di bulan suci Ramadan. Bagaimana kalau di bulan-bulan lainnya? Misalkan misalkan di bulan di bulan Sya'ban seseorang yang mempunyai hutang Ramadan. Dia ingin bayar di bulan Sya'ban atau dia mengkodoknya di bulan Sya'ban. Tatkala pertengahan dia mengkodok puasa tersebut, kemudian dalam keadaan dalam keadaan puasa di pertengahan puasa kodoknya dia, dia mau membatalkan tidak diwajibkan padanya untuk menahan sampai maghrib tidak diwajibkan ya tidak diwajibkan akan tetapi ya sangat tidak dianjurkan untuk dibatalkan puasanya kalaupun dibatalkan tidak diwajibkan untuk dia meneruskan imsak sampai malam hari ini khusus di bulan suci ramadan yang kedua alat tarik niyah. bagi orang yang meninggalkan niat lailan di malam hari fil fardi dalam puasa fardu seperti ramadan misalkan Kebanyakan di antara kita, apabila dia melaksanakan sholat tarawih berjamaah di masjid atau di musola, ya, di uh, berjamaah kita untuk niat besok hari, setelah tarawih, atau setelah sholat Isya', atau setelah sholat witir berjamaah, yaitu kebanyakan di antara masjid-masjid, ya, itu melafazkan atau melantunkan berjamaah dengan niat bersama-sama. Ini orang semalam nggak sholat tarawih misalkan di Alfa udur kemudian dia lupa niat orang yang lupa niat tersebut tidak sah puasanya diwajibkan padanya untuk kobo dan diwajibkan padanya untuk imsak besok seolah-olah dia seperti orang berpuasa dan diwajibkan padanya untuk mengkobo daripada puasanya nanti setelah daripada bulan syawal ya setelah ramadan selesai di bulan syawal maksudnya yang ketiga alamantasa harawanan baga al lail fabana khilafuhu yang ketiga atas orang-orang yang sahur dia menyangka ini adalah malam. Dia bangun tidur dia lihat jam 3 malam. Fabana khilafuh. ternyata pas dia keluar dia membuka daripada jendelanya ternyata udah siang. Ternyata udah siang setelah dia sahur dia melihat jam 3 malam. Ya, kemudian dia makan makanan sahur dia dan dia niat puasa Ramadan besok. Kemudian gak lama kemudian dia membuka daripada jendela rumahnya dan dia lihat di situ matahari udah terang. Berarti orang tersebut ya diwajibkan padanya untuk qadha setelah Ramadan selesai, kemudian diwajibkan untuk imsak. Itu buat orang yang menyangka bahwa masih adanya waktu subuh ternyata sudah habis waktu subuh. Yang keempat, Alaman aftaradhan al khilafuh Atas orang yang berbuka puasa Dia menyangka waktu maghrib sudah masuk Ternyata cuma iklan di TV Allahu Akbar, Allahu Akbar Langsung diambil Pas dilihat, oh itu iklan Atau misalkan Anak-anak lagi lomba azan Dia menyangka azan, suara azan Maka dia makan Ternyata bukan azan Ternyata bukan azan Masih ada beberapa menit lagi Masih satu menit lagi baru masuk waktu azan maghrib maka orang tersebut diwajibkan padanya untuk kodok puasanya dan diwajibkan untuk imsak. Oh, tinggal satu menit lagi. Oh, tidak diperbolehkan orang tersebut apabila mengetahui bahwa dirinya salah, telanjur dia makan, itu berdosa. Yang pertama kali dia makan tidak berdosa, tapi puasanya batal. Wajib untuk dikodok dan wajib untuk imsak. Yang terakhir sya'ban annahu min Ramadan atas orang yang menyangka bahwa..." besok besok adalah tanggal 30 Syaban ternyata bulan suci Ramadan. Misalkan seperti pada pelajaran yang lalu. Ya, pada pelajaran yang lalu dikatakan wajibnya puasa itu apabila sudah meyakini dari atau sempurna bulan Syaban 30 hari. Ternyata bulan Syaban 30 hari dia nyangka bahwa esok bulan Syaban 30 hari ternyata itu adalah udah masuk bulan suci Ramadan. Maka diwajibkan padanya untuk imsak dan diwajibkan padanya untuk mengkoldok pada kesempatan atau pada mm, selesainya daripada bulan suci Ramadan ya. Ini saja yang dapat Al-Fagir sampaikan. Mudah-mudahan apa yang sedikit ini bisa kita ambil manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.